Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari penuh cinta Raka semenjak kenal Mala yang selalu termala-mala. Dalam live Raka kemarin yang terlihat di mana ia menjawab komentar warganet. Raka yang terlihat random di live-nya kemarin. Raka yang selalu menunjukkan keseruan di live-nya. Lalu saat ditanya Raka ceritain awal mula kenal dengan Basmalah. Raka yang menjawab kalau dia dulu yang introvert sebelum kenal Basmalah. Dan sekarang kakak yang nampak selalu bucin saat bersama Basmalah. Aku melihat Kamala, dulu aku belum terlalu dekat sama siapa-siapa. Dulu aku introvert. Tak hanya itu saja, maka yang kemarin menyebutkan nama-nama yang absen di live-nya. Dan nama yang berhasil disebut Rangka tampak terlihat senang. Lalu saat ini kan hanya mereka yang tak sengaja menyebut nama Mala. Raka yang setiap hari semakin termala-mala Besti. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.